Tinggal di daerah pesisir membuat masyarakat di Pulau Pura hidupnya bergantung pada alam. Ini salah satu ikan yang kita dapatkan dari Bubu, namanya kalau di sini ikan kulit pasir. Dari pinggir-pinggiran sungai, kita pukul-pukul seperti ini supaya ikannya kegiring masuk ke dalam perangkat yang sudah kita buat. Ikan mas! Belum dapat ikannya, udah pada teriak-teriak. Ini posisi kita berdiri harus agak lebih jauh dari pohon karena kalau misalnya lagi diasapin takutnya lebah-lebahnya menyerang orang-orang yang ada di sekitar. Birunya Laut Alor menjadi pembuka petualangan saya kali ini. Tinggal di daerah pesisir membuat masyarakat di Pulau Pura ini hidupnya bergantung pada alam. Nah, seperti hari ini saya sama Bapak mau menangkap hasil laut tapi dengan teknik yang tentunya masih sangat tradisional. Tetap ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Sudah sampai di lokasi untuk kita ambil bubu. Jadi masyarakat di sini memang masih menggunakan teknik bubu sebagai salah satu cara yang paling efektif untuk menangkap ikan sekaligus langsung banyak. Jadi di sini lokasinya, dan kalau saya lihat sepertinya dalam ini lebih dari 5 meter. Di Pulau Pura memiliki ukuran yang cukup besar, sekitar 2x1,5 meter. Dengan ukuran sebesar ini, bubu ditenggelamkan hingga kedalaman 20 meter lebih. Wah, bubunya sudah mulai kelihatan. Ukurannya besar kalau lihat dari air, tapi nggak tahu ketika udah dinaikkan ke atas. Dibutuhkan tenaga ekstra untuk mengangkat bubu sebesar ini. Terlebih, ada tambahan beberapa ikan yang sudah terperangkap di dalamnya. Besar sekali! Ini salah satu ikan yang kita dapatkan dari bubu, namanya kalau di sini ikan kulit pasir. Kenapa disebutnya kulit pasir? Karena dia punya warna seperti pasir begitu ya Pak ya? Dan juga ketika saya pegang bagian kulitnya, kasar seperti pasir nih. Ikan kulit pasir ini merupakan surgeon fish. Ikan ini memiliki sistem pertahanan seperti pisau bedah di sekitar ekornya. Ini selain tadi ikan kulit pasir, kita juga dapat ikan peti kalau bahasa di sini. Tapi biasa kita kenal juga sebagai box fish. Jadi emang dia punya badan, bentuknya kotak. Dan baru pertama kali saya pegang ikan, rasanya keras. Tuh, jadi benar-benar seperti kotak. Boxfish memiliki bentuk unik sehingga ia termasuk perenang lambat karena bentuk tubuh yang tidak aerodinamis. Nah, ini bubunya setelah sudah dikeluarkan semua ikannya, selanjutnya akan diturunkan lagi dan ditaruh di tempat yang sama. Penentuan lokasi bubu sangatlah penting sehingga hasil yang didapatkan bisa maksimal. Yang barusan saya taruh dan juga Bapak nanti dapat ikan yang banyak setelah seminggu ditaruh.
Ini ikan yang tadi kita sudah dapatkan dari bubu. Kita langsung masak. Masaknya sederhana aja, nggak usah pakai bumbu. Kita hanya bakar karena ikannya juga masih fresh ya, Om ya. Sebenarnya dari dua ikan ini yang paling saya penasaran sama ikan peti ini nih yang saya pegang. Nih, ikannya bentuknya kotak. Terus tadi ketika saya pegang dia keras. Tapi ketika sudah masak, nanti kita kelupas itu lebih mudah ketika ya, dia sudah matang. Jadi di dalamnya juga dagingnya udah mulai kelihatan. Kalau kata Om lebih enak dibandingkan ikan kulit pasir. Rasa ikan petinya ini, walaupun tidak pakai bumbu, tidak pakai garam, tapi rasanya enak. Dia punya rasa manis dan juga sedikit gurih, apalagi teksturnya yang mirip seperti ayam. Hari ini saya banyak belajar dari masyarakat pesisir bagaimana cara untuk menangkap ikan dengan cara yang aman dan juga masih tradisional, apalagi dimasaknya bersama-sama, dimakannya juga berbarengan. Ditambah lagi bonus di belakang saya pemandangan yang begitu indahnya. Lengkap sekali penutup hari ini ya Om ya. Tetap ikuti jejak saya, Jejak Petuala. Membentang sejauh 750 km, Musi, sungai terpanjang di Pulau Sumatera ini, mempunyai banyak anak sungai. Salah satunya Sungai Babatan di Kecamatan Pedamaran. Adanya kearifan lokal di Indonesia, dan ini salah satunya ada di Desa Pedamaran. Kita mau melakukan menangkap ikan, kalau di sini namanya ngesar, itu masih sangat tradisional. Makanya tetap ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Oh, udah mulai aja. Mana Pak? Dari mana? Saya di mana nanti? Ngesar umumnya dilakukan oleh masyarakat Pedamaran saat musim kemarau hingga memasuki awal musim penghujan. Jadi yang dimaksud ngesar itu adalah menangkap ikan dengan menggunakan jaring. Cuma tekniknya yang berbeda. Jadi kalau di sini itu jaring yang panjangnya kurang lebih sekitar 15 meter dibentangkan dari pinggir sungai ke pinggir sungai lagi sambil ditarik, sambil dijaring, terus menuju ke kilung. Nah, kilung itu adalah tempat di mana ikan-ikan nanti akan berkumpul, terjebak, dan nanti akan kita ambil di situ. Sungai Babatan memiliki peran besar bagi masyarakat Pedamaran karena hasil ikannya yang melimpah. Bahkan Pedamaran menyandang predikat sebagai penghasil ikan terbesar di Sumatera Selatan. Setelah terpasang, jaring kemudian digiring menuju kilung atau perangkap ikan saat pasang surut. Dengan kayu atau tumur. Jadi dari pinggir-pinggiran sungai kita pukul-pukul seperti ini supaya ikannya kegiring masuk ke dalam perangkat yang sudah kita buat. Berjalan di atas lumpur ditambah paparan sinar matahari yang menyengat tentu sangat menguras tenaga. Namun hal ini tidak membuat para pencari patah semangat. Untuk menyiasati terik matahari, bapak-bapak ini akan berjalan sambil menenggelamkan badannya ke dalam air. Belum sampai kilung udah dapat ikan ke jaring. Ini ikan apa tadi Pak namanya? Tembakang. Ikan tembakang. Ini ukurannya memang sebesar-besar ini ya Pak? Atau ada yang lebih besar lagi? Masih ada yang lebih gede lagi di sini. Masih ada yang lebih besar lagi? Namun seringkali ikan yang tergiring berontak dan meloncat melewati jaring. Meski ada juga yang masih tersangkut pada jaring. Tarik! Wah, loncat! Loncat! Tuh ikannya loncat. Kalau kelamaan kita tarik jaringnya nanti ikannya bakal kabur lagi tuh kayak tadi. Loncat!
sama ikannya berpindah. Kalau ikannya sudah digiring masuk melalui kilung, nah ini adalah alat untuk pengangkat kilungnya, yaitu monde cabe. Saat jaring dalam kilung sudah terangkat, dipastikan ikan tidak akan bisa keluar. Tinggal menggiring ikan hingga ujung kilung. Kita giring lagi ikannya, tapi berbeda kalau ini giringnya kita dari dalam jaring, jadinya nggunain bambu sebagai alat untuk mengoper ikannya menuju ke ujung sini nih. Nanti pada saat ikannya sudah berkumpul semua, nanti kita akan ambil pakai kayu dan juga jaring yang lebih kecil. Ikannya banyak! Sesuai dengan dugaan saya, ikannya dapat banyak sekali. Ikan yang didapat berbagai jenis, termasuk jenis ikan rawa dan sungai. Hasilnya hampir satu keranjang penuh. Coba bayangin, ini katanya Bapak beratnya hampir 50 kilo ya Pak ya? 50 lah, hampir 50 lah. Kilo. Hampir kayak saya Pak, beratnya ya, beda ya. Dikit. Beda dikit. Setelah sampai di darat, ikan-ikan ini kemudian akan disortir. Ikan yang mempunyai nilai jual akan dipisahkan, sedangkan yang tidak akan dibagi untuk konsumsi pribadi. Aktivitas untuk menangkap ikan. Nah, di saat ya, anak sungai surut, ini giliran ibu-ibu yang mencari ikannya. Tapi dengan teknik yang berbeda, yaitu melebung. Wah, udah rame banget sih kalau main sama ibu-ibu. Belum dapat ikannya udah pada teriak-teriak. Bukan persaingan mendapatkan ikan saat melebung, melainkan kebersamaan yang lebih diutamakan. Apalagi kalau rame-rame seperti ini, keburu kabur ikannya. Mau dapat satu ikannya kabur lagi. Ah, gede banget. Jadi jenis ikannya itu apa aja yang ada kita ambil ya, Bu ya. Cuaca yang tidak menentu saat musim penghujan membuat kita harus berhenti melakukan melebung. Setelah melebung, tenaga saya banyak terkuras. Perut pun mulai lapar. Sekarang mau masak bekasam ikan. Artinya bekasam itu asam dan juga asin. Ya. Asam, asin biasanya enak ya, Bu ya. Apalagi makanya, tambah pedas. Tetap ikutin jok saya. Coba betul. Tambah pedas ya, pakai cabai. Enak. Ikan seluang adalah bahan inti dari menu makanan kami. Bumbu yang digunakan sederhana. Cabai merah, rawit, dan kunyit. Nah, untuk bikin bekasam ikan, kita nggak bisa langsung masak ikannya, tapi sebelumnya harus ada fermentasi dulu. Ini lucunya, biasanya kalau saya fermentasi itu cuma dikasih garam, kelapa, dan juga air jeruk supaya lebih cepat fermentasinya. Tapi kalau di sini, ini pakai nasi. Bekasam sudah menjadi menu turun-temurun di pedamaran. Saat hasil tangkapan ikan melimpah, maka akan banyak ikan yang terbuang. Untuk mengurangi hal tersebut, maka ikan akan difermentasi,
agar saat musim kemarau, warga masih dapat tetap menikmati ikan. Nasi yang telah dicampur garam diyakini dapat mempercepat proses fermentasi dan tidak menghancurkan ikan. Proses fermentasi dapat mencapai 2 minggu lamanya. Cukup ditumis sekitar 10 menit, bekasam pun siap dinikmati. Rasanya Ini rasa asamnya jauh lebih dominan dibandingkan rasa asinnya. Jadi ketika udah di mulut, digigit, itu aroma di dalam mulut itu sepertinya semuanya asam gitu ya. Tapi enak. Lemak nian. Nah, kalau di sini makannya harus pakai nasi. Gak boleh pakai yang lain. Ikuti jejak saya, jajak petualang. Ini posisi kita berdiri harus agak lebih jauh dari pohon karena kalau misalnya lagi diasapin takutnya lebah-lebahnya menyerang orang-orang yang ada di sekitar.